Wajar Natalie Holzer cemburu, Rieska Ros ternyata sempat tinggal di rumah Sule. Sosok Rieska Ros mendadak menjadi terkenal usai Natalie Holzer menyinggung namanya di Instagram. Dirinya disebut-sebut warganet sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holzer. Mendengar tuduhan tersebut, Rieska Ros merasa kesal. Apalagi sejumlah pekerjaannya mendadak dibatalkan karena postingan tersebut. Rieska Ros mengaku dirinya sudah kenal Sule sejak ke 2021 lalu. Namun tak banyak yang tahu jika Rieska Ros ternyata tinggal di rumah Sule. Hal ini lantaran dirinya bekerja di web series Sule dalam channel YouTube Sule Production. "Kenapa saya tinggal di sana? Karena kebetulan saya kan tinggal di Bandung," kata Rieska Ros. "Terus kan syutingnya tiap hari, terus nggak ada tempat tinggal. Jadi disiapin tempat tinggal di sana. Lagian semua banyak yang tinggal di sana sih," jelas Rieska Ros. Rieska Ros bahkan tak tahu mengapa Natalie Holzer menjebak dirinya. "Kalau soal jebak-jebakan sih nggak tahu ya motifnya apa," ujar Rieska Ros dilansir dari channel YouTube KH Infotainment. Namun yang ia ketahui hanya ia sekadar berteleponan dengan Natalie Holzer. Kan awalnya cuma nanyalah, "Ada hubungan apa sama Kang Sule?" gitu aja. "Kalau soal menjebak gitu nggak tahulah motifnya apa," jelas Rieska Ros. Ia juga mengaku sempat kaget dengan adanya jebak-jebakan seperti itu. Namun Rieska Ros mengaku tak takut dengan Natalie Holzer. "Lagian apa yang saya omongin kan benar," sebut Rieska Ros. Rieska Ros juga mengaku tak tahu tiba-tiba dituduh selingkuh dengan Sule. "Aneh gitu kan, padahal saya sama Kang Sule juga nggak pernah ketemu," sebut Rieska Ros. "Kalau dibilang sering jalan atau apa, saya itu tinggal di Bandung, sementara Kang Sule tinggal di Tambun. Kak Natali sama Kang Sule kan selalu bareng karena serumah, jadi selingkuhnya dari mana?" jelas Rieska Ros. Bahkan jika memang dirinya ada pekerjaan di Bandung bersama Sule, Rieska Ros mengaku tak pernah berduaan dengan suami Natalie Holzer itu. "Banyak juga saksinya kalau saya nggak pernah berduaan. Jadi kalau bilang saya selingkuh itu salah," sebut Rieska Ros.